Lover, kembali lagi di channel Radio Kucing. Dan kali ini kami akan sharing mengenai Power Cat Ocean Tuna yang berwarna biru. Power Cat Ocean Tuna merupakan salah satu varian favorit dari teman-teman cat lover yang sering berbelanja Radio Kucing. I don't know why, tapi rasa tuna itu memang punya fansnya sendiri di kucing-kucing kesayangan kita. Oke, ini adalah kemasan dari Power Cat Ocean Tuna yang berwarna biru. Kemasan yang pertama adalah kemasan 1,4 kilo seperti ini, dan yang kedua adalah kemasan 500 gram seperti ini. Dan selain itu juga ada kemasan 8 kilo yang nanti akan kami perlihatkan fotonya, karena kalau kemasan 8 kilo kan kegedean ya kalau masuk frame. Dan yang terakhir adalah Radio Kucing menyediakan kemasan 1 kilo repack menggunakan kemasan Ziploc seperti ini. Oke, ini adalah kemasan-kemasan Power Cat Tuna yang ada di Radio Kucing. Sekarang kita coba bahas mengenai kemasannya. Pada bagian sini ada nama mereknya Power Cat dengan klaim halal organic fresh cat food. Untuk fresh cat foodnya sendiri, Radio Kucing pribadi menyatakan ya, wanginya sangat fresh, berbeda dengan makanan kucing jenis lain. Pokoknya semua varian Power Cat untuk Radio Kucing wanginya tuh terasa fresh. Dan klaimnya adalah kayak protein dan juga formulanya premium dan proses yang higienis. Dan di sini diinformasikan menggunakan ikan tuna segar. Ini kemasan pinggirannya. Ini kemasan belakangnya. Akan kami bacakan informasinya. Memenuhi standar AAFCO. Dan Power Cat dibuat dari ikan segar pilihan dan diproses secara higienis. Kualitas produk menerapkan standar tinggi dan dijamin bebas dari bahan-bahan terlarang dan meragukan. Tiap kemasan mengandung kombinasi vitamin dan mineral yang lengkap untuk memastikan kucing Anda sehat dan aktif sepanjang usianya. Dan di sini adalah fungsi utama vitamin dan mineral dalam Power Cat. Yang pertama, memelihara sel darah merah, membantu menguatkan tulang dan gigi, melancarkan sistem pencernaan, menjaga fungsi sistem saraf, membantu sistem penglihatan, meningkatkan sistem kekebalan, menjaga kesehatan bulu, dan membantu pertumbuhan. Di sini juga ada ingredients-nya, bahan-bahan berkualitasnya apa aja, ada fish meal, soybean, corn, corn gluten, ada chicken oil, vitamin and mineral, taurine, dan juga fish flavor atau perasa ikan. Dan di sini adalah informasi siapa produsennya, diproduksi oleh Power Pets Food Malaysia dan didistribusikan oleh, kalau nggak salah itu untuk distributornya ya, PT Multi Alam Prima Rasa di Medan. Dan ini adalah informasi mengenai analisa terjamin, garansi analisisnya. Pertama, untuk protein mentah 32%, sama seperti Power Cat Ocean Fish. Untuk fatnya 12%, fibernya 5%, moisturnya 10%. Kalau Power Cat Kitten itu 34%, sedangkan Power Cat Tuna dan Ocean Fish 32%. Dan jangan lupa, dia sudah punya logo halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mencari makanan kucing yang sudah bersertifikasi halal, bisa menggunakan Power Cat. Oke, sekarang kita lihat bentuk kibalnya. Waduh, wangi banget. Ini jarak setengah meter, tapi udah wangi banget. Ini adalah wangi yang tercium walaupun jaraknya setengah meter dari produk. Ini adalah produk dari Power Cat Tuna yang berwarna biru. Bisa dilihat ini kibelnya. Berbentuk ikan, berwarna coklat. Aromanya segar banget. Terdengar renyah dan fresh, empuk juga, renyah juga. Sekarang kita coba ukur ukuran kibalnya. Lebih dari 1 cm.
kabel power cat tuna pada saat kemunculannya berbentuk bulat. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa bentuk bulat dari power cat tuna, nanti akan saya sharing fotonya. Jadi awal kemunculannya tuh kabelnya tuh bulat-bulat. Kalau ocean fish memang dari awal kabelnya tuh berbentuk ikan. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba power cat akhirnya memutuskan untuk kabel tuna juga bentuknya ikan sama. Tapi baunya berbeda. Untuk teman-teman yang biasa menggunakan produk PowerCat pasti paham bau dan wangi dari PowerCat tuna dan PowerCat ocean fish itu aromanya berbeda. Untuk ukuran kibelnya sendiri mirip sekali seperti yang varian ocean fish. Kalau yang dibandingkan dengan kitan masih lebih kecil yang PowerCat kitan. Oke. Demikian informasi untuk Power Cat Ocean Tuna, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan follow Instagram Radio Kucing. Jangan lupa juga sharing ke teman-teman yang lain dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih, bye-bye.